Assalamualaikum. Satu lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Top, Marco top. Alhamdulillah, sahabat. Alamin, ya Allah, ketemu Mali ya. Sudah terusin, ganggu ya, ganggu ya. Nggak boleh ganggu, terusin. Nanti kalau sisa tak lanjutin. Satu keluarga ini. Asik. Top, Marco top. Semua keponakan. Alhamdulillah. Keluarga ini. Yang ini ki lebaran mamanya alhamdulillah. Ini nuansa kekeluargaan lebaran wis kumpul-kumpul. Jangan lupa bahagia, jangan lupa Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Wah, ini guys, Kang Roso posisi lagi di Wonosobo, berbalik ya setelah di Cilacap. Ini alhamdulillah sisa silaturahim dengan Bapak Rudi, ya insya Allah mau haji. Ini, ayo. Ini namanya siapa ini? Gazil. Gazil, sekolahnya lo berapa? 4. Waduh, SMA atau SD? SD. Ajar ya. Yora. Namanya siapa? Yumna. Eh? Yumna. Kelas berapa? 1. Kelas 1 SMA. SD. Oh, SD dikira SMA. Ini siapa ini? Asem. Kelas 5. 5 SD. Iya. Oh, ini yang satu lagi namanya? Akila. Kelas berapa, Akila? TK. TK. Top. Saya dulu juga TK. Kamu siapa, sayang? Saiba. Namanya siapa? Saiba. Saiba. Belum ya, ntar lagi sekolah ya, Naya. Eh? Alhamdulillah, deponan juga hanya umroh saya. Iya deh, oke. Alhamdulillah. Ini? Mbak Dila. Kelas SD 5. Oh lulus di kelas SD. Ya top. Ini alhamdulillah ya. Kumpul semua bareng keluarga besar Kang Rudi. Allah. Cekidot, kita lanjutkan. Bertahan sampai jam hampir jam 2 di terminal Purwokerto. Iya ya. Ini mengenang ketika waktu masih TGA nongkrong di terminal lama ya. Ini yang asli Purbalingga aja baru masuk Purwokerto tuh gara-gara Roso ini. Ngebolang mengenang masa lalu. Gak apa-apa biarin. Ini sahabat yang dulu style juga ini. Saya sempat awal pangling siapa? Oh baru sedikit baru ini muncul semua. Berapa tahun kita nggak ketemu ini? 20 ya lebih ya. 91 sampai sekarang. Iya. Berapa tahun? Gila lu ini. 19 sama 9. 28. Ini sahabatnya Kang Ramjit ini. Best friend-nya, soulmate-nya ini. Soulmate saya udah almarhum, soleh. Kita yang sudah duluan tetap mendoakan yang masih saling mendoakan lah yang masih hidup dan yang masih kita menikmatin, masih bersyukur bisa ketemu lagi. Alhamdulillah ya. Ini enggak perjalanan yang enggak disengaja, pokoknya jalan aja lah.
bisa ketemu. Ya enggak nyangka loh. Nyangka. Ini bisa berbagi. Sudah punya anak dua, ada yang tiga, ada yang teman kita juga sudah punya cucu. Yang penting sampai itu esok umur boleh nambah, semangat yang harus pertahankan semangat muda. Itu yang teman-teman malah nambah sadar kok yang sudah tua kok itu tadi. Dari kemarin sama yang sebelah ini Surabaya sampai langsung ya ini ngebolang ya. Oke, kita lanjut lagi ya nanti. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sahabat yang rasa dimanapun berada ya. Inilah untuk mengakhiri kunjungan di setelah Cilacap. Nah kita malam ini posisi dari Purwokerto. Tadi sudah putar-putar silaturahim dengan teman sahabat-sahabat yang rasa yang dulu waktu di PGA ya, setingkat SMA. Alhamdulillah bisa ketemu walaupun nggak semuanya. Insya Allah nanti yang belum gantian. Yang belum. Ini nggak lengkap rasanya kalau kulinernya ini mengenang masa lalu ketika PGA. Oke, soto Sokaraja ini. Dulu ingat waktu zaman SMA PGA ya, waduh, ya namanya Purwokerto itu sudah nggak asing. Ini mengenang makanan soto khas. Oke, cikidot, kita rasain. Sama teksturnya, ini yang kita pilih daging sapi. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya. Jangan lupa doa. Ini sambelnya beda apa? Ini kacang. Ini sambelnya. Masih? Harus hinyut. Ini kacang. Ini persahabat kita tuh. Halo kan? Iya. Dulu muda, sekarang masih muda semangatnya ya. Halo Bang Subhan. Bagaimana? Alhamdulillah, kita udah jalan. Oke. Makasih. Terima kasih atas like dan subscribe-nya, komentarnya, dan ikutin perjalanan yang rasa yang ya memanfaat momen di waktu lebaran dan liburan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.